Berikut ini kegunaan batasi akun di Instagram. Nah, bisa kalian di sini fitur batasi akun. Apa yang terjadi ketika kita membatasi suatu akun seperti ini? Nah, ada masalah dengan akun tersebut? Lindungi diri Anda dari interaksi yang tidak diinginkan. Hanya Anda dengan akun yang Anda batasi akan melihat komentar barunya di postingan Anda. Orang tersebut tidak akan melihat ketika Anda sedang online dan telah membaca pesannya. Jadi fitur batasi ini sebenarnya fitur untuk kita yang ingin mengatasi orang yang suka membuli kita di sosial media. Jadi kita tidak perlu memblokirnya, cukup kita batasi seperti ini, pilih retrik akun. Jadi kalau kita pilih batasi, otomatis pesan yang ada di sini itu akan masuk ke bagian permintaan pesan. Jadi tidak akan ditampilkan di bagian DM kita. Kemudian untuk kalian yang ingin mengembalikan, pilih profil kalian yang ada di sudut kanan bawah. Nah, seperti ini. Pilih akun tiga garis yang ada di sudut kanan atas, lalu kalian pilih pengaturan di bawahnya. Kemudian kalian pilih bagian privasi. Dan di sini ada namanya akun yang dibatasi. Jadi untuk kalian yang ingin membaca di sini, syarat-syaratnya pilih lanjut di bawahnya. Nah, kalau kalian ingin membatalkan, pilih di sini. Batalkan batasi. Jadi seperti itu. Untuk cara-caranya pilih pelajari selengkapnya di sini. Jadi itu saja fungsinya. Semoga informasi ini bermanfaat.